melaporkan bahwa terkasus terkait arisan. Di sini saya dilaporkan yang bersangkutan itu melaporkan saya bahwa katanya dia melaporkan KM. Dia melaporkan KM, tapi di dalamnya situ ada embel-embel nama Indah Sari. Di sini saya yang dirugikan sama bandar itu. Kalau bandar itu melaporkan KM dan antek-antek yang lain-lainnya, saya mendukung bandar TM itu. Tapi kalau dia melaporkan Indah Sari secara besar, arisan di sini 250 juta dapatnya. Tapi bandar membayar saya hanya 90 juta rupiah. Saya waktu itu sedang di Malaysia 90 juta, saya transfer, kaget dong saya, karena harusnya saya dapatnya tidak segitu. Lalu saya bilang, kapan lagi ini dibayarkan? Karena sudah telat, dia bayar lagi kalau nggak salah berapa puluh juta, masih sisa kurang lebih 100 jutaan. Saya bilang dong, di belakang saya masih ada yang belum dapat 3 orang. Karena satu orang 10 juta, berarti saya bilang sama bandar, berarti saya masih punya hutang 30 juta buat di belakang. Tapi bandar kan nggak bayar sama saya, masih ratusan juta. Potong ya kak, saya bilang gitu, tolong dipotong dari arisan yang belum saya bayarkan kan. Loh kok di sini dia melaporkan KM, kok dia bawa-bawa Indah Sari? Di sini justru Indah Sari itu belum dibayar. Dan ini nama-nama yang belum dibayar, yang belum bayar arisan ke saya. Ini nama-nama masih ada lagi dua orang di bawah. Ini ada nama. Kalau mau melaporkan KM silahkan. Memang KM awalnya memang ini, mereka tidak bayar arisan ke saya. Dan semuanya itu yang masih belum dibayarkan ke saya itu mau 100 juta. Tapi kok saya dilaporkan katanya saya penggelapan uang arisan karena sudah dapat. Loh, di mana saya menggelapkan uang? Saya kan bilang sama bandar baik-baik, kalau memang belum dibayarkan ke saya uang itu, tolong sisanya yang belum dibayarkan itu bayarkan arisan ke belakang. 3 orang itu 30 juta, benar enggak sih? Iya. Kan harusnya seperti itu kan? Jadi selain kerugian imaterial, kerugian material juga. Saya rugi semuanya. Ya ada harusnya ketika bandar tidak membayarkan ke saya, satu hari dendanya ternyata 250.000. Ini udah mau 2 tahun. Kalau Anda mau fighting sama saya, bayar dendanya 250.000 kali 2 tahun. Berapa itu duit yang harus dibayarkan? Ditambah yang belum dibayarkan ke saya. Oh, dia melaporkan KM tapi ada embel-embel Indah Sarinya, itu yang saya enggak terima. Pencemaran nama baik saya, Indah Sari itu. Apa ya, 30 juta itu merem. Kalian tahu kan di mana rumah saya? Dari kemana-mana saya healing, saya keluar negeri kok, bukan keluar kota. Masa 30 juta saya nggak bisa bayar? Saya tidak bayarkan arisan di belakang saya 30 juta karena uang saya masih sama bandar ratusan juta. Masa saya sudah tertimpa tangga, sudah jatuh harus tertimpa tangga lagi? Saya nggak dibayar arisan saya? Terus saya ditagih lagi, sakit jiwa kan itu kan. Astagfirullahaladzim, saya main arisan sosialita. Ini sosialita beneran ya. Kalau yang ini mungkin yang sosialita menengah ke bawah kali ya. Sosialita beneran saya arisan. Hari ini saya dapat di depan matanya, di transfer. Itu yang bener, arisan sosialita saya 50 juta sebulan kok. 30 juta sebulan, aman semuanya. Ini kok arisan cuma 10 juta sebulan. Ini sampai orang ini kok nggak bayar ke saya, sampai ibarat kata saya diam dan saya menyuruh orang untuk menagih. Karena saya kalau saya nagih, emosional saya. Saya sampai bayar orang, sampai maksudnya, kak tolong tagihin dong, ini yang belum bayar, si A, si B, si C, si D, saya bilang kayak gitu kan, untuk bayar ke saya. Tapi ini katanya sosialita, tapi kok ada yang seperti namanya si Mary ini, auzubillah, itu katanya sosialita, tapi 20 juta dia nggak bayar arisan karena dia ikut dua. Dia tuh transfer ke teman saya itu yang saya suruh lagi, 500 ribu bayarnya, 200 ribu bayarnya. Hello, bensin saya aja sekali beli 1 juta. Jadi maksudnya ini klub ini benar-benar pencemaran nama baik banget, karena boleh dia, justru kalau si bandar melaporkan KM, saya akan support dari belakang, karena memang KM itu bermasalah. Tapi kalau di belakang KM itu tiba-tiba dia nyebut-nyebut saya, salah besar, saya belum dibayar.
bayar dulu nih semuanya dan dipotong 30 juta masih ada dong buat saya. Bandarnya bayar aja susah. Udah saya WA, dia bilang kan kamu memang belum bayar arisan 30 juta. Terus saya bilang, saya belum bayar arisan 3 juta kan saya ngomong baik-baik. Anda belum membayarkan hak saya juga. Saya bilang kayak gitu, nanti ngomongnya di polisi aja. Dia selalu bilang ngomongin polisi, ya udah. Berarti kan dia menantang saya. Sekarang arisan sosialisasi saya banyak. Dan saya sekarang kalau mau ikut arisan, saya lihat bandarnya siapa. Harus bandarnya harus yang kaya. Kalau bandarnya bukan orang kaya, nggak usah deh main arisan sosialita. Kalau bandarnya kaya, ini arisan-arisan saya yang di Jakarta nih, yang 50 juta, 30 juta sebulan. Kaya-kaya semua bandarnya, nggak ada masalah. Dan ini, TM ini juga, tidak membayar arisan sama beberapa teman saya, termasuk ada senior dangdut saya, yang tidak dibayar, itu masih 130 juta lagi Bunda Ayu Soraya. Belum dibayar, sampai detik ini. Dia ditagih, galakan yang ditagih. Ditagih, karena kalau kita dapat arisan kan kita harus dapat hak kita kan. Nagih sama banker, galakan bandarnya. Kemudian ini lagi proses, ya tentu seputar pertanyaan tentang beberapa upload di media yang menyangkut produk Tanskin ya. Nah, jadi saya agak aneh juga, dari awal saya katakan kalau kalian ingin memperbaiki produk bukan untuk menghajar konsumen ya. Ini Maya kan masih anak kecil kan, ibaratnya jangan terlalu itu. Jadi saya minta kepada penyidiknya untuk segera aja buat satu dialog mediasi aja. Karena ini hanya merepot-repotkan aja, menjadi justru akan menjadi iklan yang negatif buat produk kalau ini terus dimainkan gitu kan. Karena itu kita minta, kita jalani dulu, kita akan pertimbangan untuk melaporkan balik ya. Jadi hanya ini saya mendampingi, saya melihat ini kan hanya persoalan yang tinggal meluruskan, bukan memperbaiki namanya dengan cara menghukum orang ini, tapi harusnya memperbaiki dengan memperbaiki wajah ini gitu, agar kita selesaikan wajahnya di bagus, sehingga perusahaan itu jadi bagus juga gitu, bukan dihukum nanti yang nyelesain siapa gitu. Nah itu kita harap mudah-mudahan setelah kita uraikan dalam keterangan BAP, menjelaskan sehingga mereka tahu apa letak kesalahan daripada perusahaan ini terhadap kulit daripada mayat. Oke, okay? Satu kewajiban pihak penyidik akan melakukan satu mediasi, itu sudah merupakan satu syarat yang harus dilewati melalui perkara undang-undang ITE tersebut. Nah kita lihat dulu apakah kalau memang hanya sedikit kalimat kata dan mereka ingin mengganti kerusakan yang terjadi akibat produk tersebut, ya saya rasa nggak ada masalah. Jauh ini sudah diberikan beberapa pertanyaan. Mas batas awal aja, kemudian di upload tersebut didengarkan kembali, dan saat ini didampingi sama manajernya dan didampingi juga Pak Dodi juga. Dan Pak Ahmad Jaya, pengacaranya, William Zai, Pak Rizal, dan saya sendiri. Yang substansi mah nanti ya, ini mah saya cuma mengucapin terima kasih aja. Mudah-mudahan wartawan yang bertugas juga sehat-sehat gitu. Sehari dua hari saya masih beradaptasi. Nanti ada waktu ngobrolnya lebih panjang lebar lah ya. Udah lebih baik, udah ikhlas. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.